Halo sahabat dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib. Selamat datang di channel tutorial. Nah teman-teman, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial itu cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix. Nah sahabat, untuk cara mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix, langkah yang pertama kita masuk ke pengaturan ponselnya ya teman-teman. Kita masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini ada menu ponsel saya. Kemudian kita pilih menu ponsel saya teman-teman. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman. Kemudian kita cari menu di sini nomor bentukan teman-teman. Nah, nomor bentukan ini untuk mengaktifkan mode pengembang di HP Infinix kamu teman-teman. Untuk cara mengaktifkannya, kita cukup tekan nomor bentukan ini secara berturut-turut hingga sampai 7 kali teman-teman. Nah, jika sudah diketuk nomor bentukan ini secara berturut-turut hingga 7 kali ketukan, maka secara otomatis mode pengembang di HP Infinix kamu akan aktif teman-teman. Nah untuk cara mengeceknya, kita kembali ya teman-teman ya. Untuk cara mengecek mode pengembangnya sudah aktif, kita kembali ke pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita masuk ke menu sistem teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini yang paling bawah ini ada opsi pengembang, kita klik ya teman-teman ya. Nah, opsi pengembang kamu sekarang sudah aktif teman-teman ya. Nah teman-teman, kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Langkah pertama untuk mengaktifkan mode pengembang ini di HP Infinix, kita masuk ke pengaturan. Kemudian langkah kedua, kita masuk ke ponsel saya teman-teman ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita cari menu, di sini ada nomor bentukan. Nah kita tekan nomor bentukan ini secara berturut-turut hingga 7 kali ketukan teman-teman. Maka secara otomatis mode pengembang di HP Infinix kamu akan aktif teman-teman. Nah untuk cara mengecek mode pengembang kamu di HP Infinix kamu, kita kembali ke pengaturan ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah teman-teman. Kemudian kita masuk di sini ke menu sistem teman-teman ya. Kemudian di bawah sini maka secara otomatis akan nampil menu opsi pengembangnya teman-teman. Kita klik, kemudian kita cek di sini opsi pengembang di HP Infinix-nya sudah aktif teman-teman. Nah teman-teman, itu dia cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Infinix teman-teman. Oke teman-teman, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan share-share juga video ini ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.